informasi yang kami terima dari Lurah Panglayungan, dari Ketua Karang Taruna, dan dari BPBD Kota Tasikmalaya, bahwa terjadi musibah kebakaran di keluarga Bapak Riki. Semua juga tidak berharap ya kejadian musibah. Kita sebagai manusia, sebagai warga yang baik dalam situasi pandemi COVID Corona, di mana semua juga banyak sekali dan hampir semua terdampak daripada COVID Corona, sisi ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial, budaya, dan sebagainya semua terganggu. Sesuatu yang tidak kita harapkan adalah kejadian musibah semacam ini. Ini harus menjadi introspeksi kita untuk lebih hati-hati, ya. Karena bagaimanapun musibah bisa datang kapan saja, dan semua juga terpulang kepada kehati-hatian kita semua, apalagi kepadatan penduduk di Kelurahan Panglayungan yang cukup padat sekali. Ini punya resiko terus terang saja, makanya yang namanya sambungan listrik, ya kan, pembangunan-pembangunan ini harus betul-betul selalu diawasi. Dan tentunya kalau sudah terjadi musibah semacam ini, kita semua harus gotong royong bersama-sama. Saya menerima informasi dari BPBD, termasuk juga dari Ketua Karang Taruna Panglayungan yang mengusulkan bantuan. Dan alhamdulillah, wasyukurillah, hari ini kami pemerintah Kota Tasikmalaya, beberapa hari yang kebelakang saat kejadian saat itu, Kepala BPBD dan Dinsos juga sudah turun untuk membantu untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi yang kita harus perhatikan adalah bangunan yang terbakar. Sebagai saudara, sebagai tetangga, mari kita sama-sama bahu-membahu untuk menyelesaikan kembali supaya ini layak untuk dihuni kembali. Terima kasih atas bantuan warga yang bantu. Ya, sebenarnya berterima kasih semua warga sudah membantu kami gitu dalam keadaan ada terjadi kebakaran ini gitu. Terima kasih banget buat semuanya, terutama Bapak Wali dan semua BPBD-nya, untuk semuanya. Terima kasih gitu. Okay.